Jangan takut untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kami hirup, yes, kami pergunakan segala untuk muji-muji dan mempermuliakan namamu. Karena engkaulah satu-satunya alasan bagi kami untuk kami dapat hati oleh firman-Mu. Hadirat-Mu menjamah kami, memulihkan kami, menguatkan kami, menyembuhkan hidup orang percaya. Yang pertama apa? Utamakan Tuhan di atas segalanya. Amsal 3 ayat 6. Yang kedua, menyenangkan hati Tuhan di atas kesenangan pribadi. Selalu rindu menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang kita belajar yang ketiga, hidup dengan iman.